Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Nya Tuhan. Karena Engkau yang layak kami agungkan, kami muliakan dalam hidup. Yang benar berterima kasih. Karena kasih setia Tuhan sungguh nyata bagi kami. Dalam dua hari ini kami sudah bersama-sama dengan kepakat warga Kuala Kepos yang sudah dengan senang hati berkunjung ke keluarga-keluarga kerukunan keluarga paham yang ada di Indonesia. Kami sudah bersatu padu merasakan keakraban sebagai satu keluarga, tapi keluarga tidak. Kami sudah berbagi berbagai hal. Kami mulai bercerita bersama-sama. Kiranya pertemuan ini tidak hanya sampai di sini. Suatu saat nanti kami boleh bertemu kembali dalam rangka kami akan membalas kunjungan ke Kuala Kepos untuk menemui saudara kami keluarga yang ada di Kuala Kepos. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Tidak ada yang kurang yang kami rasakan dari hari kemarin sampai hari ini. Semua berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Saat ini yang memberkati seluruh kapal warga Kuala Kepos yang sebentar saat mereka akan meninggalkan desa Sanggu ini terus melakukan perjalanan ke Kuala Kepos. Tuhan berkati kendaraan mereka, tidak ada gangguan apapun. Tuhan berkati supir yang mengendarainya, diberikan konsentrasi yang terbaik sehingga perjalanan mereka benar-benar mereka boleh nikmati oleh karena kemurahan, oleh karena perlindungan berkat dari Tuhan. Yang Tuhan sekali lagi sertai mereka semua sehingga nantinya berkembang sampai di Kuala Kepos dengan keadaan baik dan selamat, boleh bertemu dengan keluarga kami semua sih. Dan mereka bersenang-senang kepada Tuhan atas segala yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Demikian juga bagi kami yang ditinggalkan, kami tidak merasa bersedih karena ditinggalkan walaupun tidaklah begitu jauh. Tapi dalam doa kami, kami selalu dekat antara satu dengan yang lain. Walau Kepuas dan Puntok itu kami rasakan seperti satu kecamatan. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan. Ampuni kami bila selama pertemuan kami ada kata-kata kami yang tidak berkenan, yang mungkin menyakiti hati sama kami. Biarlah kami saling mengampuni semua dan Tuhan mengampuni kami semua. Terima kasih Tuhan, berikanlah kekuatan yang terbaik kepada kami sepanjang umur hidup kami. Dan kami ingin persembahkan hidup kami ini sebab pun waktu yang Tuhan berikan, kami ingin berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Inilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.